jumpa lagi di channelnya Putune Mbahyem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan update informasi tentang proyek pembangunan Bandara Kediri. Dan insya Allah menurut rencana, pada tahun 2023 sudah bisa digunakan. Kehadiran bandara ini diharapkan dapat melancarkan konektivitas antara wilayah, khususnya di daerah Jawa Timur bagian selatan, serta mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru, pariwisata, dan perdagangan. Selain itu, bandara ini juga diharapkan dapat melayani penerbangan haji dan umroh. Terus tonton videonya hingga selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini. Check it out! Bandara ini nantinya akan memiliki panjang runway atau landas pacu berukuran 3.300 x 60 meter. Untuk apron komersialnya berukuran 548 x 141 meter dan mempunyai lahan parkir seluas 37.108 meter persegi. Pada sisi darat, bandara ini akan memiliki terminal penumpang seluas 18.000 meter persegi, berkapasitas 1,5 juta penumpang per tahun. Bandara Doho Kediri merupakan salah satu proyek bandara yang dibangun kerjasama oleh pemerintah dengan badan usaha. Dalam hal ini, pembangunan tersebut dilakukan oleh PT Gudang Garam melalui anak perusahaannya yaitu PT Surya Doho Investama. Proyek pembangunan Bandara Doho di Kediri bisa menjadi contoh bagi swasta yang lain. Mari kita bangun bersama konektivitas di darat, laut, udara, dan kereta api. Kami menyambut baik peran swasta untuk berpartisipasi, dan kami akan memberikan regulasi sebaik-baiknya. Begitulah ujar kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi Minggu 17 Juli tahun 2022. Menteri Perhubungan menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten, dan PT Gudang Garam yang telah mendukung pembangunan bandara. Progresnya berjalan baik dan insya Allah menurut rencana, pada Oktober 2023 sudah bisa digunakan. Kehadiran bandara diharapkan dapat melancarkan konektivitas antara wilayah, khususnya di daerah Jawa Timur bagian selatan, serta mendorong tumbuhnya titik ekonomi baru, pariwisata, dan perdagangan. Selain itu, bandara ini juga diharapkan dapat melayani penerbangan haji dan umroh. Sekian informasi pembangunan proyek Bandara Doho Kediri. Semoga pembangunan tersebut berjalan dengan lancar dan terselesaikan dengan tepat waktu. Saya mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.